balik tahun tuh. Tapi dek sayang Tuhan Pak, dipanjangkan umur, dilemahkan badan supaya jadi gue jodoh soleh, supaya utama sajilai, supaya berjamaah lai, supaya berwirid lai, supaya bersikir lai, supaya bertasbih lai, supaya bertahmid lai, supaya bertazkir lai, supaya bertahmid, bertakbir, bertahlil lai. Kenapa awak lagu wo? Tu jawab ada mudo-mudo kok. Ajo tu aja wak mudo tu dah. Nun tentu ajo tu dah. Kadang-kadang nak mampir lawu, mantal lawu, kembali jawi mati. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terupdate dari Muhammad Arif Tsongko Bandarusati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati para pemuka-pemuka masyarakat, aku Niniak Mama, Imam Khatib. Selanjutnya yang kami hormati para pengurus Masjid Raya Maninjau, Kabupaten Agam, Kampung Ambo. Ambo sekolah di Maninjau kau bebo. Iman Koto Kacia atau Pasagabaa tahu nak mana. Tapi ambo kini kau dua pulang kampung. Ambo mengaji di kampung ambo, yaitu di Maninjau atau Kabupaten Agam. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, adik-adik abu-abu caliak di luar tadi bu sibuk main HP sekadul. Abu survei tadi saja mulu di WC itu kau sampai kami bari-bari jual nama adik-adik dengan adik-adik jual bujang-bujang main HP. Pindah bahan tu dok. Itu lo baru kapan daya dia kali pangan dia wat. Iyo kemana kena mu adik abu nak cai bu cai lah keluar. Bu balik kamu bawa ke dalam. Baik, pertama sekali bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Maninjau Kabupaten Agam, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil dan berselawat kita kepada arwah junjungan kita yaitu Sayyidina Mustafa Muhammad. Nabi besar Mustafa Muhammad Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Terima kasih, Bu. Janjilah kita hari
padanglah kita kuat malam kini kita memperingati atau mensyukuri kedatangan tahun baru Hijriah 1442 lah bapindah tadi ke 1443. Iya, Bu. Iya, Nak. Hijrah artinya pindah. Dari sampai dari Ustaz yang pertama tadi. Tentunya pindah apa? Dasarnya pindahnya Nabi Allah dari Makkah ke Madinah. Tiba di Madinah, tiba-tiba. Ado nan binie nda ado paira. Binie tau ibu? Binie tu nan parusi tu binie nama itu. Kalau nan laki-laki tu, ah lakinya, kalah itu ibu tu. Ano miang ibu ba? Ano ano miang ibu? Ah, ibu di Madinah. Ah kata orang Madinah. Samusia ibu kamari. Ambo suramenyo suami ibu ma suami ibu nyo kafir nda ambo nyo iku ijrah jo ambo kamari do oh tu marando ibu do iyo marando ambo surang sajo iyo anda baik tu do suami ambo do cari suami ambo do baduo wak menyesah baju enah barasan dia orang Madinah tu. Muka suie, muka suie. Karena suami ambo tu gagah, pitie lai banyak. Bini ambo suramnya barunya. Aku badua mempunyai laki baa. Dah jono, dah jaka, dah boleh jaka lah. Dah jokoro, joko presiden lo. Udah jaka. Marilah, akaba. Ko baitu baanye da ko si desi ko ha si dewi ko da ado na boga si desi si ko ama o tu mende si dewi ado lo oi sele si mila ado lo oi sia ko lai pia luna ado pia luna ha da pia luna da wah ko banyak na sedekah nonton ko ha Jakarta, Medan, Pekanbaru, Dumai, Palembang, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur. Di mana saja anda berada. Khususnya orang-orang agam di mana saja berada. Kini maninjau mengaji yaitu Musaji Raya Maninjau. Maninjau itu kecamatannya apa? Tanjung Alam. Tanjung Raya. Kalau Maninjau itu pun itu negari. Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bapak HWR. Bapak Presidennya Pak HWR. Sukue Sikumbang. Mama rumah mo. Ada orang Sikumbang sekolah? Sapa sukuan nyo bupati. Orang koto ada na? Sapa sukuan nyo mo. Yo, mo koto bu. Orang koto tu ciri-ciri itu ibu. Kalau laki-laki gagah-gagah. Ya. Itu koto tu. Kalau padusia, anca-anca. Itu kan koto. Oke. Bapak Ibu, dosa nak ambo yang ambo hormati, kita lanjutkan. Jadi, pindah dari Makkah ke Madinah, bagi naindak ba suami, dapat suami situ. Bagi naindak ado ba laki, dapat laki situ. Tolok ka santiau lugang Madinah ke bibo, tibo tamue diagihe laki. Oh, ada rumah laki-laki, binie nak kepie bro. Binie di bos itu. Majo siajo kamai. Apa surang jo kamari jo. Apa pak? Tambah bicarai. Kenapa kemir kali terangan? Lai terangan dua. Kalau gak kupak kak, nawa ni selaya. Ah, lari ya. Ada pak kupak kak, tengok. Apa kalau mau deko mengaji buat tidak mai tak pakai mic ada lah ada. Tapi kalau ingin jom pakai mic awak tu orang luar dia. Ibu lo ada orang luar dia ibu lo. Lalu ni ibu. Kalau seorang lelaki istrinya nak ikut,
Ibu di Madinah, kalau Mas Sofyan man kan ajo, kalau sekolah udah. Yusyaw udah kamari. Yusyaw mau kamari surang senyo. Tu istri udah bak. Istri yang mau kafir. Jadi, karena nyo kafir, nggak ada nyo pahi kamari itu. Ambo sekamari hijrah jo Rasulullah yo. Oh, ada itu udah. Ambo ada punya istri dua. Cie si desi, cie si dewi. Nah. Apa ni di galak nau? Minum celo. Ambo mau apa apa? Ambo samananya capek pada orang siko kamari tadi mah. Piambo dek jauh alambe ambo tibo. Ambo alun maghrib lah lamaran kek kami ni pusat. Orang siko mungkin sudah maghrib ke solo tadi nak. Tapi dulu ambo lamaran kek kamu saji. Tapi baalai lambe. Jadi ini nuar sana yang berhormati karena masalah ulah banyak tipu di Madinah. Oh, berarti ndak ado ajo ma bini dro ndak. Ah, ndak itu dro bini ando bo duo. Bini ambo duo. Desi, Dewi, yo dah keluar. Alah keluar, pajauh kami kami doe. Tipu di luar. Ah, kojo. Istri yang boko duo, cek si desi kame, cek si dewi mani. Nama nak ketujuh dia jo, nama nak ketujuh dia udah, ambo carayan cek ko. Caliak caliak, caliak si dewi lay lo kame, caliak si desi lay lo mani. Wah, sumarala nama nak jo agian, ambil ada udah si desi ko. Desi, kau kini den carayan. Bila lah cukui beko, oi dah kau tiga bulan 10 hari. Adikah kau jauh-jauh dan dari Makkah Barat. Mode itu tinggi toleransinya orang Madinah. Awak Pak Abu, kau nampak dia awak, dosana awak di Maninjo, kau jauh jadi jauh dan jauh anak. Umurnya 28 tahun. Anaknya seorang, suaminya meninggal. Laki awak kayu. Bah, dia mau awak bagi. Galak awak. Bah, ibu dah tua, indah ke cikgu. Ini lah tua, indah ke cik. Alangkah indahnya bapak ibu. Oh dah, kok bayi itu bah ada? Bah. Si Dewi itu dah laki kan meninggal. Anaknya surang baru. Umah awak lah siap. Kontrakan masih menerima. Anak-anak lah tamat sekolah. Kok nikah udah Josie Desi itu bak ada? Lihat mau ibu mana itu? Bak aku nak mau ibu. Kemudian ibu kena. Tidak buat aku. Itu udah dari sana. Kalau mau ada itu kok mati ya. Awak dia lah marando. Awak dia lah mati dia semua macam. Inilah bantuan citra awak baru. Orang Madinah. Ijrah Nabi ke situ siap membantu dengan harta, siap membantu dengan keluarga, siap membantu dengan urusan apapun dia korbankan karena orang Makkah itu hijrah menggolong Madinah dia kira orang Ansar artinya orang nama nolong. Ini dasar kaji kita kini hijrah itu terjadi 10 Muharram tahun 1 iya jelah nama-nama pun tentu nama ngaji. Di bapak ibu kaum muslimin yang hormati, terjadinya hijrah bulan Muharram. Tepatnya pendapat yang banyak itu 10 Muharram. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah 10 Muharram. Nabi Nuh mendarat kapalnya di 10 Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit juga 10 Muharram. Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya juga 10 Muharram. Nabi Ayub cegah penyakit sembuh penyakitnya juga 10 Muharram. Nabi Ali Bo, Nabi Musa membalah laut merah juga 10 Muharram. Nabi Adnan Ali Bo, Nabi Idris naik ke langit sampai ke surga juga 10 Muharram. Jibril, Mikail, Israel, Israfil dijadikan juga 10 Muharram. Kiamat nanti juga hari Jumat 10 Muharram. Bisa kok 10 Muharram lagi apa tiba-tiba? Jadi apa?
Jumat ya tadi. Kini satu Muharram kini lah. Salasoka kini lah. Salasa. Salapan. Gaba'a. Sambilan amu jue lagi kami. Nadi kemai itu menirah. Berarti hari kami biswa 10 Muharram disunahkan puasa. Aku nak kali kau pulang bagi bapak-bapak mande-mande amai-amai di sana ambo sadoyo kabupaten yo ambo dan kampung ambo di anak iya dado manggopo ujung kabupaten Agam. Dan kita baru sama ibu ambo dulu sekolah di Maninjau ini ibu. Banyak tamatan salawiyatiku bu dan tamai di Maninjau ini ibu. Apa tamatan tahun 98, lahir tahun 78-79. Berarti apa kok angke anak ibu, angke cucu ibu, apa baru? Nah, jadi warga masyarakat Maninjau atau masih raya Maninjau, ini yang harus kita ingat. 10 Muharram kita sunnah berpuasa. Tiba Nabi di Madinah tu, Pak Haji. Tiba di Madinah, di penurah Madinah tu, saya puasa. Nyumlah Muharram, 10 Muharram ke mana nanti kau, eh? Bos itu ditanya oleh Nabi, kenapa hari ini? Kenapa engkau puasa? Ba'aman kau puasa kalian, kata Rasulullah. Jawab mereka, ibu yang menghormati, hari ini adalah hari Asyura. Di mana hari Asyura ini Rasulullah ditolong oleh Allah. Dan juga Bapak Ibu yang menghormati, Nabi Ibrahim dikeluarkan dari api Rajo Namrud juga 10 Muharram. Nabi Musa membalak laut juga 10 Muharram. Maka oleh sebab karena itu, maka kami puasa di hari ini adalah mengingat yang terjadi di 10 Muharram ini. Di Bapak Ibu kaum muslim yang menghormati, orang itu Nabi tibo bapuaso asabao karena di 10 Muharram to Nabi Muhammad ditolong oleh Allah. 10 Muharram lo Nabi Ibrahim keluar dari panggangan Rajo Namrud. Nabi Ibrahim itu dibakar. Awak kalau dipanggang lo mau coba memanggang ibu banyak. Di nyaluan Nabi di laman musaji dipanggang awak lain tano. Nabi Ibrahim dibakar. Waktu itu kau masuk ke api. Apa tu mereka Jibril? Ibrahim, dah minta tolong dengan kamu Roden. Kata Nabi Ibrahim, mengapa minta tolong dengan kau mereka? Yo tolong ke dan memadamkan api kau ha. Dan ke sungainya kau padam kau. Nang kecek, mereka Jib. Wih, kata Malik Nabi Ibrahim, tak bisa. Ada tak minta tolong ke kau, Ibrahim? Oh, ayo, Malik. Tak minta tolong ke aku, indahlah ke Tuhan. Bagai tak minta tolong engkau, wahai Ibrahim. Indah. Maka dia minta tolong ke Tuhan. Tak nampak dek Tuhan tu, waden kali panggangnya dek orang. Itu kehebatan Ibrahim. Pijar ditiru dulu tu, bu. Damam tak berbeku, malam berbeda. Nampak dek Tuhan rezeki. Mati. Sia-sia. Jadi kau tahu bapa, ada orang tu nak kare kara. Kecilnya santian kau. Ada bapa ada mahu bapa Tuhan nunjuk tu lino. Tu bahaya. Langsung aja minta ke Tuhan. Malu bisa ibu langsung minta ke Tuhan. Ada bapa lah langsung aja minta ke Allah selesai. Tak begitu kecilnya bapa itu. Nah, jadi apa yang harus diingat kau? Aku sampaikan Bapak Ibu untuk mainnya hijrah ini. Mari kita puasa biswa di hari nan kasabilan, hari nan kasapuluh, hari nan kasabale. Berarti bilo tibo hari itu Pak. Kalau hari nan kasabilan, hari Rabu yo Ibu. Kalau hari nan kasapuluh, Kamis puasa juga. Kalau hari nan kasabale, Jumat. Berarti kita puasa Rabu, Kamis, Jumat. Puasa apa ini namanya? Puasa Asyura. Nawaitu sauma gadin. Sengaja aku puasa besok pagi fi syahril Muharram, besok fi syahril Ramadan. Kini tukar dengan Muharram sunatan lillahi
sengaja ada pandai apa sorang aku bahasa wala. Sengaja aku puasa misua pagi bulan Muharram sunat karena la ilaha illallah. Itu yang harus kita ingat. Nah, kedua lagi jiwa. Kemarin ada jiwa. Wah, lah jauh sambilan. Lain kalau malam ini sakit sama 10 aku. Iya tuh, sama saya mulai kan jam 8 dah jatuh ibu. Tiba alai hari hujan lebih panas tuh ibu. Di pariaman lebih mana hujan di sungai limau tadua. Tiba di simpang udang lebih lebar dia. Tiba di lubuk sawah lebih lebar dia. Tiba si kota dua hari udah jalan. Hebat orang sekolah. Tadi hujan pada hari sih. Ya satu jam lagi kok hari macam di pantai garam tadi kota. Oke, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada menyaksikan acara tabligh akbar di Masjid Raya Maninjau Kabupaten Agam malam ini. Lah, jadi kini akan boleh kalau masalah puasa oke kok. Masalah tragedi dan terjadi lawan satu skede-skede kok. Kalau satu saja aku banyak banget. Kini alaiku, kini awak lain. Hijrah artinya pindah. Lalu sampai dek ustaz tadi pindah kepada yang diridhoi oleh Allah. Mungkin tahun patangko awak adonan lun satu sumbayang subuh lek. Cuba mau tanya awak, saya subuh kok pagi apa sanjo? Kan tak barah nama jawi, tak? Subuh pagi apa tengah hari? Mantap. Lihat do sumbayang subuh aja kan? Ah, yo tu semua yang subuh pagi. Selamat pukul sesungguhnya sembilan ko. Suami awak mana yang ko? Ini hari satu Muharram kita hijrah kepada yang lebih baik. Kita hijrah kepada yang diridhoi oleh Allah. Ajak sampai kini ko ada yang subuh kalau belek. Sudah tu bapa itu aduh lupa orang ko nanti tak nak buat sembayi utang. Aduh orang nanti tak buat je bakal sapuan. Tak buat bakal sapuan ada buat. Sapo lah ni, nyokan badu sana yuni, mengau ni mode itu. Mengada ni kau menyepoi dulu. Kau nyona salah, dan putih tu ni kupu di kau, ada yang kau menyepoi, ndak. Kiro-kiro orang aja. Lah putih tu lah ada yang kupu, anyo ndak mua menyepoi dulu. Orang gak tiba tau. Ibu galak-galak aja, ibu. Nyokan badu sirnya orang laki-laki, ndak dong mode itu tu. Orang laki-laki madu mode itu si pero laki-laki kok paling-paling aja bang oh bakua beko tuh disuruh kok jo beko apa mau dia mau balik cuci je lo beko tuh mentekan lu aja lo bang tetapi yang pa bahas lo tetapi yang pada cara biasa bahan yang biasa kok mau nak kerja merah siapa nama bayi tetapi lo yang kau nak kalah nama nak mengapa ibu tahu ibu lalu dua puluh aja itu bakso itu mah ada tanggung pelak baca apa nak biasa biasa itu bakasnya itu nang kalah sama bayi itu menang pak nang kalah risiko dosa awak awak orang Minangkabau orang Minangkabau kau nanti kamu konde awak raso jo pareso di sana coba timbang jo raso lajar lepas jalah kalah ayo nyolo sama bayi kan ada orang apa doa sana itu lah jalan pajala kan lah tu nyolong suhu sama iye tiba rumah sampai kau ditanyo di bini apa lembek nah udah pulang lembek aja kau nampak dia kau dan kalah yo bini-bini itu di hari ini ada awak salah sebenarnya ambo tak menanggah bakuwa do ambo tak menanggah badan ino do ambo tak menanggah badan ni do ambo tak menanggah do cuma ambo ingin kalau kau berantakan rumah tangga kalau kau lupa ka Tuhan kalau kau lupa kepada agama kalau kau lupa awak kepada yang diwajibkan Allah mungkin itu akan membuat kita manusia saudara sama kita di meninjau bapak ambo caliak-caliak pak eh pindah lampu nari kodoh bantu eh abang tu eh nang kalamu ge ragu ambo barunya amma trela mo nyunju ela barau mu amma jini ma anduang nene amma barau mu ne gini ne 80 ah patu e kala mati ne itu iyo umo na pia na pula tigonye mu ambo 80 ah te sayang Tuhan kanduang anduang tu tau ngasuk ba anduang nenek sama mana? Ah, amma
anduang kwa nenek kau umur 80-an. Nabi umur berapa? 63 kalau dia hukuman 27 balik tahun tu. Tapi dek sayang Tuhan Pak, dipanjangkan umur, dilemahkan badan supaya jadi gue jodoh soleh, supaya tak masa jilai, supaya berjamaah lai, supaya berwirid lai, supaya bersikir lai, supaya bertasbih lai, supaya bertahmid lai, supaya bertazkir lai, supaya bertahmid, bertakbir, bertahlil lai. Kenapa awak lah tunggu tu jawab nak mudo-mudo kok ajo tu aja wak mudo dah lu tentu ajo tu dah. Kadang-kadang nek mambiak lawak, mantal lawak, membali jawi, mati. Tangko jawi wampir di balian, nak dia. Jawi nginek na, dia sedih dulu. Lama-lama aku yang jauh katia, aku ajo lah, sampai puluh aja lah. Lah, dia sampai puluh gigi aja lah, merah. Ya, wak dia gigi lah, wak beko tu, buya sana, sakar, kenal. Aduh, banyak dia gigi, sana, 7 kilo. Beko dia nak gini lah, kok dia aduh, kok nak aduh, tak. Wah, kalau minta rokok dia kiai. Siapa uang? Apa tu jo? Lawas kalau lagi ya, rugi lo nak jo. Ya gini kan, tu kilo betul lah tu kali panggang di Pariaman jo. Anjo tu sama aku lo, itu orang Pariaman, kilo jo baru mah kapas sah meninjau lo. Saya aku baru mah jo. Nah, orang melihat, di walaupun awak lo, walaupun awak lo, kullu nafsin zaikatul, seluruh yang bernyawa pasti mati. Tidak bisa ditawar. Kalau anda 80-an doang, kalau satu yang doang baralai tinggal yang doang. Cola dosa nak bukan nenek awak kalau 80-an, andai kata 100 tahun baralai tinggalai. 10-an baralai. 20-an. Tahun-tahun 9 balik tahun baralai tinggalai. Kau dek mik, kau tak pernah ngamet lah boleh. 20 tahun, tahun-tahun, 9 balai tahun, barat tinggalai. Kan terengar itu, bulan-bulan-bulan, sabalai bulan, barat tinggalai. Sabulan, minggu-minggu, 3 minggu, barat tinggalai. Barat? Minggu. Hari-hari-hari, 6 hari, barat tinggalai. Sehari semalam. Jam-jam-jam, 23 jam, barat tinggalai. Jam. Bisa jam ni lain. Ni 59 minit barat tinggalai. Minit. Tiap 59 dah tiap barat tinggalai. Sedah tiap dengan. Sedah tiap kapai nu sana ambo sernyo. Sedah tiap ka pulang. Allah ndak tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak. Neraka menunggu anda. Jangan cubo-cubo di sana orang mati, awak mati pula. Kini kan banyak tu, bo. Sembayang indah, puasa indah, mengaji indah, basadakah indah, mati inyo. Inyo pula nak mati dulu. Kalau rajin kamu saja, nak mati-mati lo. Iko kan mati dia ada. Nak bahagia ke bawa. Orang meninjau hati-hati, jangan sembarang baju je, wak. Ajo tu di kataan kau orang dan gadang padu awak. Kalau awak lo mau gadang baju ke ambo tu nak mau sama jo mampi cawe ru ngapi aman ni. Di bawah baju kau ni lah tuh, laba susu mui. Jadi agak dosa nak bawa putih susu mui. Di bawah baju ke awak. Jadi titi uji pi aman tu ajo tu dipakai kau orang dan tuo padu awak. Tu kalau tuo nak mau lepas lepas. Tuo nak mau lepas lepas. Halo, aja baju ke boleh. Bapak kiai nak mau arah pada baju tu. Atau baju mehnya wah. Sudah. Kalau baju tu, yang orang tua baju gak gitu. Aku juga berapa baju orang sebagai jenama mana? Oke. Lah, barat tinggal dua emak tu dilego. Sadat ya kapai di sana. Sadat ya kapulang warga manito dan rumah dan di luar dan di semua dan di lampu saji dan di jalan dan di kantong di mana saja warga meninjau tinggal malam ini. Sadat ya kapai. Sadat ya kapulang. Allah tak tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak. Neraka menunggu anda. Disangko di sana paneh ka sampai patang. Kironyo hujan di tanah hari. Disangko umwe lai ka panjang. Kironyo mati sabalun babi.
Balaki. Kata awak boleh kau dah ia buat panjang. Kira dah di sangko-sangko hujan masih siap datang di tengah hari panik. Kaji awak kau lebih panjang boleh kira mati awak sedang aku nak buat kau lebih. Nah, dengan tahun hijriah ini, dengan tahun baru hijriah ini, mari sana ambo orang meninjau sadonyo kita siapkan diri untuk mati duanya pak nam pertamu nan kadibau mate nan kaduo nan kaditinggahan ha kau betul kui duit lo tiu lah ya oleh lo punya kaduo dari pakai dasar nang nanti kau ninjau ha. Jadi nang pertama nang kali bawa mati baru sana ambo yakin sadonyo wa la yakin yo kamatinyo babande mande amai bibu apa yo kamati wa sadonyo ala cukui nang kali bawa mati alu cukui lai ajan mati sekali bisu ala takadang atadang ajo mati toku amma nang bakat basandari itu kan maju toku mati. Adona mandong di baju seorang kumudo mati lo. Dia mati ya dia karona. Karona, kenapa salah dia? Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah hormati. Jadi kajiwa tinggal mulai. Nampar tamu nang kadibau, nang kadibau. Koi bare pulang kampung di sana. Bajalan babuah batih malenggang. Kalau pulang di sana awak dari Jakarta, apa dibawa lo, Bapak? Apa di bawah orang di Jakarta? Betul. Kalau pulang dari Medan, ada di bawah di sana? Salah. Kalau pulang dari Pekanbaru, ada di bawah di sana? Nanti. Kalau pulang dari Padang, ada di bawah? Yes. Kalau pulang dari Duya, ke akhirnya, ada di bawah? Lama kok. Mengapa lama, gak? Asia-masia, ya dia, bro. Apa ini? Amal mantap lamang ini mas. Amal lah lah oke. Ma amalikum wala ta'maluna illa wa antum mukhlisun. Tidak ada amal bagimu kecuali ikhlas karena Allah. Banyak sana orang nan sembahyang, banyak orang nan buat puasa sama ama ibu, banyak orang nan bazakai, banyak orang nan umroh, banyak orang nan naik haji, tapi indah ikhlas semuanya ditolak. Ba aku ka mas haji bana mai kini mai. Ba aku ka mas haji bana ibu bo. Eh ba anak ka mas haji awak-awak kala pulang umrah fatangko. Ndak ka mas haji wa akat orang kaliliang beko. Celai de tuo. Ba mas haji napa ne ba? Yo ko kala tuo. Kalau tak ka mas haji ambo kece orang, ambola tuwo ibadah de tuwo ibadah de balia di Makkah, semua ibadah anda ditolak oleh Allah, tidak ada ikhlas. Kalau ada ikhlas karena Allah, maka semua ibadah bisa dibawa ke akhirat. Tapi kalau ibadah adalah sesuatu, ibadah anda tinggal di dunia. Bapak supaya mana? Gara-gara nak masuk sorga ditolak. Bapak supaya mana? Supaya dapat pahala ditolak. Bapak supaya yang mana? Deklah tua ditolak. Bapak supaya yang mana? Deklah balia di Makkah ditolak. Oleh sebab karena itu tidak ada ibadah kecuali untuk mencari redha la ilaha. Ulang lagi ya, la ilaha. Tu nak dibawa pulang lu sana ibadah nang karena Allah. Kini awak banyak beribadah dek pulang di Makkah, deklah umrah, kadang-kadang deklah tuwo. Nama bahayona kadang-kadang dek mencari pahalo. Diming-iming dek ustaz, sian no sumbayang berjamaah dapat pahalo 27 kecek Rasulullah. Benar itu betul. Memang dapat pahalo 27 kali lipat kalau sumbayang berjamaah. Tapi kalau dek karena pahalo sumbayang, sumbayang anda tidak diterima. Artinya tidak ikhlas. Yang diterima itu yang mana? Yang karena Allah. Baca roh karena Allah. Kau tahu kau? Awaluddini ma'arifatullah.
awal beragama kenal dengan Allah. Ibu, lai tentu di ibu Tuhan. Sia Tuhan awak, bu. Sia Tuhan awak. Jangan ditinggu lu pajak sasek tu lai. Tuhan di kecehnya di telangi. Ada ndak orang meninjau kau nak mengecehkan Tuhan tinggal di telangi. Ada ndak? Encak selesai kini pak cik jadinya. Ada ndak orang meninjau pasaraya, orang meninjau. Oh, ada bawa kau. Oh, kabupaten agam kau. Nama rasuan Tuhan tu tinggal di telangi. Ada ndak? Nindu ayah no anaknya bawa. Di mana Tuhan di telangi? Sia nama ngacian Tuhan di telangi. Bapak ibu hukumnya zindiak dan kafir syirik. Tuhan itu laisa kami sirihi sayun. Allah itu tidak serupa dengan satu pun. Kalau matampai Tuhan itu langi, bo. Sabalo langi, aduh di mana Tuhan itu ya? Langi kau patang di buah Tuhan itu. Jadi Tuhan tidak di atas langi. Di awal kalau ingin kenal dengan Allah. Belajar dulu Bapak Ibu. Sifat 20. Kalau di senawinya Bapak kelas 2, Pak akidah kelas wajib diapakan sifat 22. Apalagi di madrasah aliyah negeri meninjau. Hayat, alemu, kodrat, iradat, samiat, basir. Alemu. Masya Allah. Tak tahu gak sih kau sifat 22 lah? Belum melihat. Hayat, alemu, kodrat, alai. Tak tentu ribu. Berarti di sini Bapak Ibu ndak ada ustaz majlis sifat 20 ke warna. Ndak ada, Bu. Minta ke pengurus kau tolong sutek nan mengaji tantu Tuhan. Nan dikaji sifat 20 kalau ingin kenal dengan Allah. Kau ndak payah sembahyang di Bu. Nyola sembahyang pi baca juo, nyola sembahyang pi bagunjiang juo, nyola sembahyang pi tinggi juo, nyola sembahyang pi ndak ada sapuan juo. Tapi tak bayi utang juga. Nolah ismaya. Bima lawan juga itu adalah suami. Artinya sembahyangnya tidak benar. Kenapa sembahyang tidak benar? Nan disambah tidak tentu di sana. Nyo tentu ne'e nan disambah. Nolah ismaya bima lawan juga kaya. Nolah ismaya bima lawan juga suami. Nolah ismaya bima juga bayi utang. Nyolai sembahyang tapi buat maksiat go tando sembahyangnya ndak benar dosa nak yang hadir. Apa salah ndak benar? Karena nan disambah ndak tentu. Tampe menyambah ndak jaleh. Isi sambah ndak lo ado. Sedangkan awak jo di minang kapau ko pak di meninjau ko di baradai. Ambo apo kan la di kampung ini ko. Yus datuk para petang sudah batang ko lo lah. Di kampung di tahu sakit dengan ko. Laya doi si sambah. Si kesia olnya mbak. Sungguh seorang nyoba duo tak sabuk namo tarimo gala sarape pape nyo sagalo dusana atau sagalo gal sumando dan dimudia. Ah tu nama nyambahan awak. Tampai awak menyambah isi sambah awak ada beko. Ado limo isi cara noba. Ini isi sambah. Awak sama awak dia ya, doi si sambah. Kojo Tuhan. Lama ya awak tak gak laitamkan yang labi lutui labi tapi supaya tapi nan disambah ndak tentu Bapak Ibu. Sambo jo paja ketek ka mana kana boga. Mana kana boga pandai lo suju ibu. Tapi ndak tentu ni jo sian sambah ha di mata gak menyambah. Itu mah gue. Masa sipai Tuhan nan 20 ndak tentu. Awak ka menyembah Allah, sampai taro mana Allah? Sipai Allah aja ndak tentu. Coba bayang lo sana. Mangga Tuhan ka tentu di urang meninjau. Sipai ejo kan lu tentu ndak bare. Lihat ya. Hai hai, alih bu. Apa dia buat wah? Ina ayat dulu. Malam aja deh. Hai, ujui di dulu ada orang si Asia aja deh. Di mana ibu kalau jauh ujui dulu ibu? Hai hai, alih bu. Kodarai, iradai, samia, basir, kalah. Itu apa-apa kalau? Berapa itu? Tujuan apa nak? Baru hayun alimun kadirun maridun samion basirun mutakal limun lapa lapa pak lapa mana baru ujud kitab bako muka patul hadis wahdaniyat kiamu binaf 20.
luas deh Pak. Tolong para pengurus Musaji Raya Maninjau, sudah kau cari ustaz nama menunjukkan Tuhan kawa. Awala payah wiri tiap minggu kelima lagi kau pindah tentu deh jamaah. Sipai beko ka Tuhan tentu deh anda. Sipai itu napa ibu seorang aja tentunya salah lo tu. Bakar lu luar yang ujui gitu lu dia. Salah lo kan? Ahli lain apa deh cie ujui jadi salah. Tapi yang tiga tu kau lah hebat ibu tu ni gentleman ibu tu aniannya ibu tu lah di luar ni ulah tu lah. Repasan awak, Pak Pengurus sudah kau tolong membana, tolong kecehan sutai itu. Kau tak pandai itu kau sutai. Nang tentu dia Tuhan. Awak di sana menyembah Allah. Tentu Allah tu ne'e. Kalau tak tentu do, mana Allah tentu kau? Sipai aja tentu do. Apa ngaji sipai ke pulau baru? Sipai ke pulau tu kaji ye, kalian dua sanangiyah bu. Apa di sanangiyah tiku dulu mana? Kalian gua sadar hatiku mapa sampai 20 ah waji. Lah tiba di alia itu jo kaji. Di pondok pesantren juga dalam kitab-kitab tasawuf juga sifat-sifat Allah. Kalau tahu sifat Allah ada hayat hidup. Awak iduit lo, Tuhan iduit lo tu baru gua aja Tuhan iduit baca ka awak sudah apa? Ada tauhid terusnya dan hidup ayo Allah. Qul huwallahu Allahu samad. Itu ya Pak itu ya. Lam jarit wa lam yu wa lam yakul lahu kufuwan asan tiang ikut cuci elek inna a'taina kalkau ya itu aja pendek parah fasalli li rabbi kawan inna sahya kawal al hebat ibu ibu situ tinggal cik elek aja nyengko nan kalibau abogan positu dulu tolong cari Tuhan dulu. Tolong kaji sifat 20 dulu. Mengaji dengan guru dulu. Tantuan sifat Allah. Allah hayat bahaya Allah. Awak hidup lo kurang ku hidup lo selain. Kalau awak hidup butuh oksigen pak. Kalau Allah hidup berdiri sendirinya ndak pakai oksigen. Kalau awak hidup pakai mati. Kalau Allah ada mati. Nanti kaji bapak ibu. Nanti itu tambah. Kini kamu lagi lah setengah 10. Aku tambah aja lah kaji kau. Nang kali bawa tadi amal saya. Ibu kautan. Cari guru dek paling. Dek pengurus. Pengurus masjid raya. Pasaran kayu. Tolong cari guru. Nang kamu mau masyarakat meninjau ini. Kenal ke Tuhan. Cari kau. Guru yang bertasawuf. Guru yang bertorikat. Guru yang bermakrifat. Guru yang kenal dengan kalimat La ilaha La kalimat syariah ilaha kalimat tarikai ilaha kalimat jikai Allah kalimat maripai tentu ne'e kaji itu bu. Kau gak lelah nyo ya Allah lo. Uga sumbayang nyo sumbayang lo. Urang puaso nyo puaso lo. Urang bajakai nyo bajakai lo. Urang ne aji lo eh. Tapi ndak ada cia Allah ibu gak ada di sana. Balik di Mekah batambah tele. Ndak baji wang kinyu ibu eh. Dari mau ni sarinan tadi kau. Lebek. Ada lepon ni bakal kau bawa jiwa di kau dede anya. Oh yo ni aji bila ni aji pulang. Tadi. Ada tembak ada patuhi pada agak. Siang asiang ni. Di. Ndak. Benar. Ini oleh kata diri kau. Dengan adanya hijriah kini pak. Sebenarnya sampaikan dari Pak Ustaz tadi pak. Bahwa tahun hijriah, tahun kita berpindah ke proyek diridui oleh Allah. Dari tak kenal dengan Allah, hendaknya kita kenal dengan Allah. Dari tak kenal sifat Allah, sifat 20, kenal sifat Allah. Dari tidak ikhlas beribadah, kita ikhlas. Terakhir kajawa, anangka ditinggal di dunia. Coba tak kok lihat bu, anangka ditinggal. Kali bawa lah selesai amal saliah. Anangka ditinggal apa? Apa? Ummah ada bu. Apa bu? Namo harimau mati meninggalkan balang ya bu ya manusia mati namo nah itu nangka ditinggan deh tuduh ya ko simak baik-baik do sana dada pando soda teso do itu nangka ditinggan lai do sana ambo meninjau ko badoso oh lai doa badoso jangan bawa mati nak. Kalau bok mati ibu marah saya bok dalam kubu ejo marah buka Mandela 80 umur kini ne lah pernah ugam batanya marah buka kene
Coba yang deh, Pak. Lah 80 tahun ini kerja, nuna dole baji rumah matanya marah buka. Tipu di kubue, itu yang ditanya ke anda lo. Baru tak pencah sungai wak deh, soalnya. Lah 80 tahun dan itu tidak ada itu ditanya oleh juga lah. Tipu di kubue saja, lo cukup deh, Pak. Tujuan kau meninggalkan makam tua lo. Lah tipu orang matanya marah buka. Mana piyuka, maimaruka, makiblatuka, maahuka. Ba kiro-kiro di sana tu. Lu pernah ditanya orang ke awal eh, nanti ibu juga batanya mo de tu. Ah kajawe. Polagi baroso? Kalau baroso apo yo ole? Di banjuna jaga nara ko di panggang sarolah. Tapi ambo yakin mo nak katalog ge urang si koko di panggang. Ado nan talog di panggang. Ilahilas tulil firdaus si a'la wala akawa alan naril jahimi fa'abalitau batal wafil zunubi fa'innaka la firul zambil azimi. Wahai Tuhan, masuk neraka nak talok roh ya Allah. Masuk surga nak patuhi ambo dosa banyak. Faham beli taubatan wafir. Tolonglah tunjukkan ku kepada ampunanmu ya Allah. Bertobatlah kepada Allah. Di sopalun mati tinggal dosa. Di maninjau kau tak ipo. Dosa orang tigos kau juga. Kalau bagian jauh itu dosa yang pek buah. Kalau si kau tigo nampak yang buah dosa wajo. Apa tau eh? Nam partamu dosa tu buah dulu tahun dulu lah masa pesko bang. Dia awak lupa. Nam partamu dosa tu buah. Laya doa batu buah. Oi sangat lu sana ayo batu buah. Nam mau dosa tu buah tu pada te pa siak da te siak pa. Nang de kecem pa siak tahu lai bakal nyawan. Nang kaduo dosa nyawa lai dosa nak banyawa. Namo dosa nyawa simbawasi raya bawalia si. Nang katigo dosa hati mendapatmu nondatena paya bawa piak muna. Itu dosa. Tigo dosa nang katitinggang. Piba ale ahila setengah sekuluh abu ah. Ibu ambo macale ibu beko takkan tua ibu leko. Kalau nak takkan tua takkan tui. Salah kaji ini. Nah dah kalau takkan tua takkan tui ibu. Ah dia ambil tadi mulai setengah sembilan, hari sudah lo setengah sepuluh. Beko kalau lambek, namu sudah ibu bagi kambo lai. Bawa ni tu awal kalau lo ungu tu lo je lai. Lah doso nanti go nampak tamu pasiak. Yang dikatakan pasiak tahu lai bakar ajoan. Lai tahu wak sumayang tu masuk ruah tu betaka. Oi sumayang masuk ruah betaka. Kalau masuk ruah wajib sumayang. Sakalo itu namanya orang pasiak. Tambah suak suami awak bo. Beko malam kalau ndak sumbayang laki awak do jadi jambu liah masuak bilia. Kunci pintu tu. Ni tahu bunda laki kalau ndak sumbayang sama lalu jo apo awak? Hei, pare nama. Bagi orang awak lah. Iyo tu batu di sabu yapu tak berani ya bu iskop tapi kalau mamaknya bu ya sabu yapu ni mana? Anjaku. As amal Allah itu tu. Aku jam itu. Kau awak nak sembayang kau sabu sabu nak sembayang dia aje aje. Kiroe bini kau nak sembayang. Sabu ye kadue meri. Lah tu namanya pasiak. Di cara menyuruh suami sembayang bu. Pak kalau ingin awak idui di tadi aku senang. Senang, bahagia. Jangan piti, bo. Banyak orang nalah kayo, pak, tapi nak bahagia nampak deh, bo. Banyak orang nalah bapak tinggi, tapi nak bahagia. Banyak orang nalah hebat-hebat, tapi nak bahagia. Kiranya apa yang membuat kita bahagia, bo? Yang bisa membuat kita bahagia lah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Inilah, bila engkau dengan Allah, hati akan tenang, dado akan lapang. Kalau jo Tuhan, hati senang. Kalau jo atoko, susah. Kalau jo bangkit, susah. Dan senang,
afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oh tibo bili gini pak, dikecene zikir bahasa samoto bid'ah, nabi ndak membuwe. Bakiro perasaan awak orang Islam pak, awak menyebut ilai Allah dikecene bid'ah. Nan bani aku kumi haram bu. Baik bu, menyebut ilai Allah tu si koko bid'ah tu indah. Lihat dong si koko nyebut ilai Allah. 70 ribu dalam kehidupan minimal bu, 70 ribu untuk awak. 70 ribu untuk ayah, 70 ribu untuk indua, 70 ribu untuk guru. Untuk awak, untuk guru dibacakan kalimat tahlil. Kalau sudah Jumat, biasanya kami lagi masa sabo tu. Fa'lamanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kepada apa sabo-sabo. Nah, itu masalah dosa. Ditinggalkan dosa itu buah. Dosanya pasirnya. Nanti katakan sirnya. Yaitu yang ada yang berkuasa lain dari la ilaha. Baru sakitnya baru pak ala orang menyakitkan katanya. Atau tasapo, atau pantang setan. Tak ada Tuhan tak ada yang tasapo ren. Disapo sianu, kok tak dikajuan sianu. Salah bapak ibu. Tak benar itu. Dan terakhir dosa hati. Dan dikatakan dosa hati. Minta pembunuh dan tengah payah bawa pihak tadi aku ya. Mona. Dikecek mona pihak. Pape di luar gancuang, iyo di muncuang indah di hati. Menuak kawan sehir yang mengguntiang dalam lipatan. Ini namanya orang munafik. Tiga dosa ini bimo akan kita tinggalkan. Ibadah kita gue, kita hijrah ke pilihan yang baik. Kita hijrah dari perundang dari hutang dari perundang. Kita hijrah dari tak sholat dari sholat. Kita hijrah dari tidak diri dari Allah, dari diri dari Allah. Setelah itu kita tinggalkan segala dosa. Insya Allah kita selamat di dunia, kita selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bapak ibu dengan tasbih, tahlil dan tabligh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah subhanallah. Tersinggung katur lebih buk kanwali lampinya 10 mohon maaf lahir dan batin. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan bagi kami yang pegang bisa jadi ibadah. Sebelum sudahi mohon maaf dan batin. Sebelum maaf amalah maafkan itu sahaja. Mari kita bersama di bakal mohon maaf sahaja. Mohon di sana di bakal mohon maaf sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.